Salam sejahtera, Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Pelatih Borneo FC, Peter Huistra yang akan dihadapi Arema di pekan 15 Liga 1 2023 hingga 2024, Jumat, 6 Oktober 2023, pukul 19 WIB bukanlah pelatih sembarangan. Pelatih asal Belanda itu ternyata pernah kalahkan pelatih Manchester United, Erik ten Hag dan mantan pelatih Barcelona, Ronald Koeman. Huistra tercatat menangani Borneo sejak putaran kedua Liga 1 2022 hingga 2023 lalu. Kini, pada pekan 14, tim pesut Etam sukses dibawanya mengkudeta puncak klasemen sementara dari Madura United. Dari laman Transfermarkt, pelatih berusia 56 tahun itu pernah bertemu ten Hag sebanyak 3 kali. Saat masih melatih Graafschap Doetinchem di Liga Belanda 2012 hingga 2013. Ten Hag yang datang bersama skuad Go Ahead Eagle pernah ditaklukkannya dengan skor telak 5-2 di putaran kedua musim itu. Rekor kemenangannya melawan Koeman malah lebih fenomenal lagi. Saat masih melatih FC Groningen, Huistra membantai Feyenoord Rotterdam di Liga Belanda 2011 hingga 2012 dengan skor telak 6-0. Selain itu, Huistra juga memiliki catatan positif tak pernah terkalahkan oleh Arema. Pertemuan pertama dan terakhirnya dengan Arema di Liga 1 2022 hingga 2023 putaran kedua lalu berakhir dengan skor sama kuat tanpa gol. Inilah rekam jejak pelatih Borneo FC yang akan dihadapi Arema. Melawan Erik ten Hag. Liga Belanda 2012 hingga 2013 The Go Ahead Eagle 2-2 Graafschap Doetinchem. Piala Liga Belanda 2012 hingga 2013 De Graafschap Doetinchem 0-3 Go Ahead Eagle. Liga Belanda 2012 hingga 2013 De Graafschap Doetinchem 5-2 Go Ahead Eagle. Melawan Ronald Koeman. Liga Belanda 2011 hingga 2012 FC Groningen 6-0 Feyenoord Rotterdam. Liga Belanda 2011 hingga 2012 Feyenoord Rotterdam 1-0 FC Groningen. Baik, demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga.